Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahirabbil alamin. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul muhtaramin yang muliakan Allah, kita awali majlis kita dengan sama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati orang tua kita, Bapak Ketua Masjid, Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asma'ani, Asma'ani yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat panjang umur. Para guru, para ustaz, para kiai, wabil khusus imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para sha'imin dan qa'imin yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala disampaikan kita sampai hari ini di paruh 10 kedua bulan Ramadan, berharap bahwa kita tetap terus diberikan Allah sehat wal afiat, diberikan kemudahan-kemudahan, dikuatkan iman, diberikan istiqamah dalam kebaikan. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Khairu man shoma wa khairu man qama. Manusia yang paling baik puasanya, manusia yang paling sempurna qiyamul lailnya. Berharap bahwa kita bisa mencontoh kebaikan beliau dalam ketaatan beliau, dalam akhlak beliau, dalam seluruh sisi kehidupan beliau lahir dan batin. Mudah-mudahan salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada pengikut, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dahsyatnya amalan Ramadan salafunas salih untuk dijadikan contoh. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka dari judul ini kita akan bisa mengambil beberapa, memetik beberapa poin penting. Yang pertama, apa makna dahsyat? Dahsyat itu kan menyatakan sesuatu yang luar biasa, yang tidak umum, yang tidak jamak, yang tidak seperti kebiasaan pada umumnya. Dahsyat itu dari bahasa Arab. Kemudian kita jadikan bagian dari bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada kata salafus salih. Nah, dari kata inilah kemudian muncul pemahaman bahwa amaliah-amaliah kita, terutama dalam konteks Ramadan, kita kaitkan mencontoh bagaimana generasi salafus salih. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salafus salih? Itu dulu. Ada namanya salih, ada namanya salaf. Apa makna salaf? Maka ada satu ayat menyatakan afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang telah lalu, yang terdahulu. Dari kata ini maka kita pahami makna salaf itu, dikatakan Syekh Ramadan Al-Buti bahwa beliau menyatakan bahwa salaf atau ulama salaf atau orang-orang salaf adalah orang-orang yang hidup di era-era awal Islam. Itulah namanya salaf. Maka kalau disebut sebagai generasi salaf adalah generasi-generasi yang hidup di era-era pertama-pertama membasuh kita di dusun dulu tuh bungaran. Orang-orang pertama yang memberikan contoh, mereka adalah para pendahulu, itu namanya salaf. Maka kata-kata salaf ini kemudian dikaitkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau menyatakan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik era
sebaik-baik abad itu adalah abadku, kata Rasulullah. Artinya 100 paruh pertama 100 tahun. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Artinya disebut sebagai para ulama kemudian menyatakan bahwa dari 0 Hijriah sampai 300 Hijriah maka itu disebut sebagai era salaf. Selebihnya, selebihnya daripada itu disebut sebagai khalaf. Maka dari sini bagi orang yang belajar sejarah tasyri' Islam, belajar era-era bagaimana sejarah terdahulu, maka mereka tidak akan salah dalam memahami kata-kata salaf. Salaf adalah apapun yang terdahulu, kemudian disebut sebagai ulama salaf atau generasi salafun as-salih, orang-orang soleh terdahulu, itu artinya mengacu pada 3 abad pertama ini. Maka sebutlah misalnya di era Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian yang mengikuti tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Maka itu adalah orang-orang disebut sebagai salafun as-salih. Kemudian murid mereka sampai kurun kemudian kepada para imam mujtahid yang 4, itulah yang terakhir. Selebihnya disebut sebagai khalaf. Mengapa mereka menjadi acuan? Alasannya cuma satu. Karena saking dekatnya mereka kalau dibandingkan dengan kita dengan hidupnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian kalau dikaitkan lagi, diikat judul ini dengan amalan terbaik para salafun as-salih di bulan Ramadan, maka kita tidak akan membahas tentang amal-amal di luar Ramadan sebagai pembatas. Maka berarti yang kita akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang betapa hebatnya amalan salafun as-salih, orang-orang terdahulu dalam menghadapi Ramadan, yang kemudian ini bisa menjadi acuan kita bersama untuk mengisi Ramadan sebagaimana mereka mengisinya. Kita akan mulai bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah. Orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang mindset mereka tentang kehidupan itu tepat. Mengapa? Mereka menganggap bahwa hidup itu adalah hidup la aisha illa aishal akhirah. Bahwa tiada kehidupan yang sempurna yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka berarti sekarang ini adalah kehidupan pertama, yang kehidupan pertama ini hanyalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Maka dikarenakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini merupakan mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat, maka berarti dunia hanyalah tempat untuk golek sangu, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Dan masa yang paling baik untuk mencari bekal itu selama hidup secara umum, tetapi secara khusus ada waktu khusus namanya bulan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu, para ulama zaman dahulu kalau ingin menyambut Ramadan, maka nyambutnya itu bukan ketika bulan Syaban, bukan bulan Rajab, tapi 6 bulan sebelumnya. Sudah terfikirkan, wah, 6 bulan lagi Ramadan ini. Ini sudah masuk bulan berapa ini? Masuk bulan Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan. Ya Allah, nah senang sudah. Karena sudah terbayang Ramadan yang sangat indah. Semakin senang seseorang terhadap kebagian-bagian identitas agama, itu menunjukkan iman yang masih sehat. Kita Bapak dan Ibu ingin menunjukkan, melihat kita ini iman kita sehat atau tidak. Ada nih kita di rumah, ngelihat ada orang, oh anak berbondong-bondong berangkat ke masjid, megang Quran Mushaf tuh, senang kita, iman masih sehat. Nonton nih di TV, ada acara tahfiz, acara ini, anak kecil-kecil nangis, minimal terharu atau senang, tersenyum atau malah ketawa, senang mereka, iman masih sehat. Tapi manakala dengar tadarus di masjid, corong keluar, merasa terganggu, perlu diruqyah. Ada yang salah itu. Ringam manbaso kita dengar orang ngaji, tiap hari ngaji. Nah, itu dipertanyakan imannya itu. Orang dulu enggak lah sampai suntuk ke subuh dalu itu tak masalah, tak terganggu. Malah senang, ya Allah, ada musik pengantar tidur yaitu tilawatul Quran. Maka di Mesir itu ada namanya Idza'atul Quranil Karim minal Qahirah, 24 jam siaran Al-Quran. Disetelkan, kadang ngaji lagunya, kadang tartilnya. Habis ngaji lagu tartil ada apanya, ada penjelasannya, ada tafsirnya, ada hadisnya. 24 jam tentang Al-Quran. Berarti kalau kita enggak senang ada, kemudian ada suara orang ngaji, terganggu Pak, aku ini apa? Nah, mungkin kita ini harus diinstal lagi mungkin pemahaman kita tentang Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka aslafun salihun, ulama-ulama salih, salafun salih, ketika memasuki Ramadan, dahsyatnya itu seperti mencontoh bagaimana era Nabi dan sahabat serta tabi'in. Nah, oleh karena itu, ketika masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan salafun salih yang pertama? Di dalam Ramadan tidak ada salat yang lebih diutamakan, tentunya selain wajib dan rawatib. Rawatib dan sunnah-sunnah rawatib. Bapak-bapak seperti pernah misalnya kalau ada orang sholat setelah sholat isya, tidak sholat langsung taraweh. Ini harus dipahami bahwa sholat sunnah rawatib yang mu'akkad itu bahkan jauh lebih utama dibandingkan dengan taraweh. Itu satu. Yang kedua, sholat taraweh adalah sholat sunnah yang diistilahkan secara khusus di bulan Ramadan. Melaksanakan taraweh itu sifatnya tuh santai zaman dulu. Orang dulu kalau di Mekah, mereka dua rakaat istirahat habis itu tawaf dua rakaat. Kemudian selesai itu mereka kadang ngopi dulu minum air zam-zam, kemudian mereka sholat dua rakaat, kemudian setelah selesai salam zikir, kemudian terus tawaf lagi, minum lagi, istirahat, terus seperti itu sampai menjelang sahur. Maka berarti sholat taraweh itu rauhah, itu ada nilai santainya, tidak terburu-buru. Maka kita mungkin akan, Ustaz sekarang bagaimana ada orang yang sholatnya itu 6 menit itu bisa sampai 20 rakaat. Maka kita katakan tetap mereka sholat dan insya Allah tetap dapat pahala. Kita tidak bisa menyalahkan ini sholat. Bacaannya benar, gerakannya insya Allah benar. Tetapi apakah kita mau seperti itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Nah itu. Maka Pak Ibu dimuliakan Allah pun begitu ketika masuk bulan Ramadan. Maka ketika orang mengacu kepada amaliah bulan Ramadan. Maka kalau sudah Ramadan ada sholat malamnya, qiyamul lailnya namanya taraweh, maka berarti di bulan Ramadan tidak ada pembatasan bilangan rokaat. Sedikit-dikitnya 2 rokaat. Karena sabda Rasulullah SAW beliau menyatakan, sholat malam itu mathna-mathna, 2 rakaat, artinya mengacu salah satu maknanya, bahwa yang paling sedikit taraweh itu 2 rakaat. Yang kemudian selanjutnya, apakah mengadakan 8 sesuai dengan hadis Aisyah, itu tentu kemudian ada penjelasan ulama di bidang itu. Tapi intinya adalah, karena yang kita lakukan secara umum 8 atau 20, maka seolah-olah dalam benak kita bahwa terbatas taraweh itu cuma 8 atau 20, padahal tidak. Taraweh itu adalah sholat malam, berapapun kita mampu dilakukan setelah Isya di bulan Ramadan, namanya sholat taraweh. Maka ada yang melaksanakan 8, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang melaksanakan 20, Alhamdulillah. Zaman dulu, kalau mengacu kepada riwayat, maka yang melakukan itu, Sayyidina Umar misalnya, 20 rakaat beliau. Ketika 20 rakaat itu tadi, kemudian berlakulah amalan ini berputar dari zaman sahabat ke era tabi'in, kemudian era setelahnya, dilihatlah oleh orang Madinah seperti ini. Enak sekali ya, orang Mekah itu. Kenapa enak? Setelah sholat, mereka bisa tawaf. Sementara tawaf itu sabda Rasulullah sama dengan sholat. Berarti supaya kita tidak ketinggalan, kata mereka, yuk kita gantikan jatah tawafnya dengan sholat 2 rakaat. Sehingga muncullah amal ahlul Madinah, itu zaman Imam Malik bin Anas, dan seterusnya orang Madinah kalau sholat taraweh 36 rakaat. Bukan 20, bukan 8. Nah, kemudian orang-orang di Yaman, di Hadramaut, alang kelemak nian orang Mekah, orang Madinah. Mereka sholat di sana, yang di Mekah ada Ka'bah. Yang di Madinah 36, dan mereka sholat di samping jasad mulia Rasulullah. Kita ni makmano jo nak ngalahkan mereka. Maka mereka mengadakan sholat taraweh 100 rakaat. Setiap 20 rakaat 2 juz. Nah, ini amal salafun salih. Bukan, sampai sekarang masih terjadi Pak di Hadramaut. Sampai sekarang. Jadi kita tidak cerita misalnya, oh itu terjadi 300 tahun yang lalu, 500. Sekarang terjadi. Bakari keni bahasa beliau. Artinya sekarang itu tetap 100 rakaat. Bagaimana caranya? Di sini ada 5 masjid. Masjid sini, masjid sana, ada 5 masjid. Nanti sudah disepakati bersama bahwa sholat di sini yang terakhir. Maka kita mulai dari Nur Hidayah sana. Isya, masing-masing Isya. Di sini Isya, selesai Isya pulang, nunggu. Nah, yang di sana sholat Isya, setelah itu langsung taraweh 20 rakaat 2 juz. Kemudian jamaah sana berbondong-bondong ke masjid sana, Masjid Ar-Rahmah misalnya, Masjid Ar-Rahmah,
Berapa tadi? 20. Berangkat ke Masjid Ar-Rahmah 20 rakaat berapa? 40 rakaat. Berapa juz jadi? 4 juz. Lanjut itu sampai ke sini itu sekitar jam 1 atau jam 2. Sudah 4 masjid, ini masjid terakhir itu dari jam 2 sampai jam 4 subuh itu 20 rakaat full jadi 100 rakaat 10 juz. Masya Allah. Nah, bukan berarti adu-aduan cepat selesai. Ini adu-aduan banyak dan adu-aduan panjang, Pak. Karena memanfaatkan istilah ihya'u layali Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi amalan ulama-ulama salaf itu, kalau kita acu di bulan Ramadan, memang mereka itu begadang nian. Begadangnya itu entah untuk sholat, entah untuk baca Quran, entah untuk wirid dan zikir, kadang-kadang ngobrol, tapi ternyata ngobrolnya tentang agama atau tentang ilmu, atau ada yang membahas kitab misalnya, menghataman kitab. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mengacu kepada dahsyatnya ulama-ulama terdahulu dalam aspek sholat, maka berarti itu menunjukkan ada terjadi percontohan dari ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, bagaimana cara mengisi Ramadan. Ustaz, itu kan zaman dulu, orangnya yang soleh. Lah yang terjadi di Temboro sekarang, di Magetan, ada orang sholat kan, setiap malam khatam 30 juz. 30 juz, ada pilihan. Yang mau 20 rakaat 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang kelompok 10 juz, ada yang kelompok 30 juz. Dan kelompok 30 juz itu biasanya dari awal tarawih sampai menjelang sahur selesai, tegak 8 jam. Itu yang mengimamnya betul-betul yang mutqin lagi, Masya Allah, mantap. Jadi kalau kita pengen melihat contoh, ulama terdahulu memberikan contoh yang dahsyat, dan Alhamdulillah kemudian kita di sini juga punya ulama-ulama yang di Indonesia bahkan memberikan contoh. Ada yang cepatnya minta ampun, ada yang lambatnya minta ampun. Yang penting ngisi Ramadan dengan kebaikan. Nah, itu pada aspek sholat. Maka disifatkan dengan sifat sholatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat menceritakan Nabi itu kalau sujud jangan ditanya lama sujudnya. Maka saya pernah ceritakan kan kemarin waktu ketika Ramadan masih di Mesir, yang imaminya ada, memang masjid itu terkenal kalau sholatnya itu lama. Nyoba-nyoba di situ, ngawali sholat itu jam 7, selesai itu setengah 10, Pak. 8 rakaat. Jadi ketika dia baca itu mungkin hampir seperempat juz satu rakaat itu. Jadi kalau dua itu sudah setengah juz dua rakaat. Itu panjangnya minta ampun, ketika rukuknya lamanya minta ampun. Rukuk itu mungkin 5 menit. Lama sampai dalam benak ini, kapan tegaknya ini? Kermeng-kermeng sudah lutut ini. Ketika sudah tegak, tidak itu. Kemudian sujudnya lama. Nah, para imam itu ingin memberikan contoh bahwa begitulah kira-kira ulama orang terdahulu ketika mereka mengisi malam Ramadan. Ustaz, bagaimana dengan yang sakit? Tak pacak berdiri, ya duduk. Alhamdulillah, ada kursi disediakan oleh panitia, oleh pengurus masjid. Masya Allah. Yang penting datang dulu ke masjid. Ustaz, aku tak kuat kalau 20 rakaat, 8 rakaat. Tak pacak 8 rakaat, 36 rakaat. Kan gampang. Ada pilihan-pilihan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dahsyatnya ulama amalan orang-orang terdahulu, ternyata sekarang pun kita bisa menemukannya. Maka bersyukur kalau di masjid ini kita diimami oleh imam-imam yang sekalipun ternyata bacaannya panjang kok enak gitu tuh, Masya Allah, ini nikmat sekali. Alhamdulillah. Itu salat. Kemudian Ustadz, bagaimana dengan tahajudnya kalau ada orang yang salatnya sampai ke menjelang subuh? Maka bapak dan ibu, apa makna tahajud kalau dikaitkan dengan ilmu fikih? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilalui biasanya dengan tidur terdahulu walaupun sebentar, malamnya kita bangun untuk sholat, itulah tahajud sebenarnya. Maka sampai ke witir pun sebenarnya bagian dari tahajud. Maka ulama terdahulu dalam mendirikan sholat itu seperti itu. Ustaz, sekarang adakah contoh para ulama yang mengerjakan sholat itu sendiri? Banyak. Yang mereka itu bahkan misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau kalau sudah selesai tarawih pulang, kemudian beliau mengerjakan melanjut sholat sendiri, sholat malam. Dan ketika beliau sholat malam itu fi kulli rak'ataini, dalam setiap dua rakaat, dalam riwayat beliau khatam 30 juz. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi dahsyatnya ulama terdahulu begitu mereka dalam mengisi Ramadan. Itu yang pertama pada aspek tarawihnya.
Kemudian yang kedua, dahsyatnya ulama pada aspek membaca Al-Quran. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana Al-Imam Malik bin Anas, Imam Malik itu setiap hari ngajar. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau tutup buku, tutup majlis, kemudian beliau membaca Al-Quran, mendaras Al-Quran, kemudian membaca dan menghatamkan Al-Quran. Maka bagi kita bapak dan ibu, ketika kita belajar Al-Quran, pertama kita mendapatkan kebaikan dari pahala secara umum. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana sunnah kita banyak-banyak memperbanyak mempelajari membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, setor hafalan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dikatakan bahwa di bulan Ramadan pada malam-malam itu malaikat Jibril datang untuk menyimak bacaan Rasulullah. Jadi berarti kalau tadarusan malam-malam itu sesuai sunnah, mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, saya tidak bisa baca Al-Qur'an dengan cepat. Kita membaca Al-Qur'an orientasikan kualitas. Bisa cepat bacaan bagus silahkan. Tak bisa cepat bacaan lambat bagus bagus. Tapi jangan sampai pengennya cepat tapi banyak yang dihantam-hantam, itu kurang direkomendasikan. Lebih baik kita bisa baca Al-Quran lambat-lambat tapi benar daripada cepat-cepat banyak salahnya. Maka di situ kemudian kita ada istilah tadarusan. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekarang bagaimana? Apakah kemudian Ustadz berarti apakah saya harus baca Quran sebanyak-banyaknya? Tidak harus banyak, yang penting orientasikan tajwid. Kalau kita Bapak dan Ibu nak nyontoh cerita ulama terdahulu tentang dahsyatnya bacaan mereka, ya enggak bisalah. Kita harus ikut kepada kaidah, ini sudah disampaikan Ustaz Mahathir insyaallah, tentang aulawiyah, ada skala prioritas. Hidup ini ada prioritas. Bapak-bapak kalau merasa ngantuk, capek, pengen di masjid terus sementara besok begawi, balik ke rumah. Kuatnya 2 juz, sementara kalau 4 juz itu bikin ngantuk siang-siang, jangan baca 4 juz, baca 2 juz. Kemudian kalau ternyata belum terbiasa 2 juz, 1 juz. Dalam kaidah beragama, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Yang kita tidak bisa lakukan kebaikan semuanya, yang penting jangan tinggalkan semuanya. Tetap ada prioritas. Gara-gara nak itikaf di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, tak balik-balik, bini dengan anak kelaparan, sementara lakinya tuh hatamkan Quran 10 kali. Salah. Ada prioritas. Ada hal yang lebih wajib lagi, yaitu istri dan anak yang harus dinafkahi di rumah. Tapi kalau duitnya tidak berseri lagi, lajulah. Misalnya, ah, ini 50 juta habis kalau Ramadan ini. Aku nak iktikaf 10 hari, 10 malam, tidak balik-balik. Lajulah, wahai suamiku, hatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Tapi kan kalau hidup pas-pasan tiap hari harus cari, sementara dia meninggalkan kewajiban untuk anak dan istrinya, dia iktikaf, itu kan satu kekeliruan. Maka beragama pun tidak boleh sekadar pakai hawa nafsu, tapi didasari dengan ilmu. Maka para ibu, mengapa kita sampaikan amalan ulama terdahulu untuk memotivasi kita? Kita, maka Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Itu baca Quran. Karena kalau ulama terdahulu, kalau sudah bulan Ramadan, maka Qurannya 2 kali lipat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Para ulama terdahulu kalau hari biasanya 6 hari mereka khatam, maka kalau bulan Ramadan 3 hari khatam. Kalau biasanya mereka 3 hari khatam, maka kemudian mereka sehari sekali khatam Quran. Itu di bulan Ramadan. Tapi kalau kita, maka kita upayakan yang penting baca Quran, punya target khatam dengan bacaan yang bagus, itu sudah sangat memadai. Yang kedua. Yang ketiga, ada bahkan kemudian, bahkan tidak terjadi di luar, di Indonesia, di tempat-tempat di mana banyak para mahasiswa, selain mereka menggalakkan baca Al-Quran, bahkan mereka belajar kitab, terutama untuk menghatamkan kitab-kitab hadis misalnya. Sudah menjadi tradisi puluhan bahkan ratusan tahun di pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Itu dari bulan Syaban, Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau itu ngajar hadis, beliau muhaddis Bapak dan Ibu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu muhaddis, hafal kutubus sittah beliau. Saya ulangi, Hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari hafal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, hafal beliau.
Jadi yang meragukan keilmuan beliau, baca dulu sejarah. Beliau hafal puluhan ribu hadis insya Allah. Nah, hadis ini misalnya bulan Ramadan ini dari Syaban sampai ke menjelang Syawal itu khataman Bukhari. Ribuan hadis itu dibaca, dibaca terus, terus menerus. Pagi, siang, malam Syaban sampai Ramadan sampai menjelang Syawal khatam. Diijazahkan beliau hadis apa? Ijazah sanad Bukhari. Tahun depan Muslim. Selesai Muslim, Abu Daud. Kemudian Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, terus Kutubus Sittah. Selesai, ngulang lagi. Itu kitab kita anak. Sementara Bapak dan Ibu, di masjid yang sama, di tempat yang sama, di Jombang itu, dan di pondok-pondok itu, biasanya selesai mereka khataman Bukhari Muslim, siangnya ada halaqah khusus untuk mengkaji kitab-kitab secara khusus. Dan ada pilihan. Beliau ahli falak, ilmu tentang ilmu falak. Saya faraid, maka kita ngaji kitab faraid. Di sini ngaji tentang kitab nahu. Di situ kitab ulumul Quran. Jadi kiai-kiainya punya halaqah-halaqah khusus yang membahas kitab dan selesai itu juga diijazahkan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan literasi. Karena pertama kali ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan mengajak kita untuk memperbanyak literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka berarti kutip bulan Ramadan, kalau ada ulama yang kalau kita lihat kok sedikit ya baca Quran ulamanya, tapi ngaji kitabnya kencang, maka dia menjalankan perintah Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Quran iya, kemudian baca kitab juga iya. Maka kita akan lihat Bapak dan Ibu, kalau memang misalnya di sini nanti mungkin tahun ini atau tahun depan diadakan khataman Bukhari misalnya tahun depan, Pak Haji, masya Allah mantap, kita datangkan ahli hadisnya, kita datangkan misalnya kita mendatangkan kiainya yang ahli kitab faraid misalnya, kita selesaikan faraid, minta ijazah, minta syaratnya itu masya Allah mantap, ajib itu, ini jadikan program. Maka qiyamul lail, tarawihnya, kemudian Al-Qur'annya, kemudian kitabnya. Kemudian salafun as-salih juga mencontoh Rasulullah dalam memperbanyak sedekah. Karena bulan Ramadan dinyatakan man fattara shaiman. Barang siapa yang memberikan makan pada orang puasa, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang puasa tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Walhamdulillah di sini sudah digalakkan Maidatul Rahman. Maka Bapak dan Ibu, entah kita nyumbangnya berupa uang, entah ibu-ibu nyumbangnya berupa makanan, dimakan oleh orang yang berbuka, ibu dapat pahala puasa, dapat pahala puasa orang yang makan dari yang kita berikan makan itu. Maka ini merupakan satu tabiat kebaikan yang baik, yang mudah-mudahan ketika selesai Ramadan tetap dilanjutkan insya Allah. Kemudian selanjutnya apa? Tradisi berikutnya, para ulama ketika selesai masuk Ramadan, maka mereka juga memperbanyak syahrut taubah, syahrul inabah. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, juga syahrut doa, karena Ramadan ini bulan berdoa. Karena kenapa sering saya sampaikan, menjelang Ramadan adalah menjelang berbuka puasa, adalah waktu yang sangat bagus bagi kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sediakan waktu minimal 1 menit atau 2 menit, hadirkan hajat-hajat khusus. Pertama, karena doa orang yang puasa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada bulan Ramadan, bulan di mana doa-doa kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kaitan ayat satu paket tentang puasa di bulan Ramadan sampai pada ayat uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum, ada satu ayat berbunyi bagaimana, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ayat ini menyatakan, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat wahai Muhammad. Allah lanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doa apabila ada orang berdoa kepadaku. Ayat ini kaitan kapan? Kaitannya dengan konteks puasa, konteks bulan Ramadan, konteks syariat, jadi buat disyariatkannya puasa, berarti berdoa juga merupakan syariat yang disyariatkan, yang diperbanyak di bulan Ramadan. Maka berarti Bapak dan Ibu, semakin banyak berdoa di bulan Ramadan, maka potensi doa diijabah itu semakin tinggi dan semakin banyak lagi insya Allah. Maka selesai sholat,
kenapa doanya apa salat kita sering diakhiri dengan ketika assalamualaikum assalamualaikum langsung asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena itu merupakan puncak doa dari segala doa. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau Maha Pemaaf, fa'fu anni atau fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Apa makna maafkan kami? Kelak Bapak dan Ibu, kita ini nerima catatan. Entah dari depan, entah dari kanan, jangan sampai dari kiri misalnya. Maka tarawan wara'adhah dari belakang. Orang mendapatkan catatan, sebenarnya ketika dia lihat itu catatannya itu ada. Ada keburukannya, ada ininya, ada pernah malas sholatnya, pernah kemudian malas sodako dan infaknya. Kemudian catatan keburukan-keburukan itu, ketika dia menatap Allah dan dia dilihat lagi, ternyata catatan keburukan itu sudah hilang. Itu namanya fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kalau Allah ampunkan, dosamu itu disebutkan, diperlihatkan, tapi diampuni. Tapi kalau dimaafkan, bahkan catatannya pun dalam catatan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah engkau Maha Pemaaf, maka maafkan aku dengan syarat ini dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama tetap harus minta maaf. Tak sempat minta maaf di dunia, di akhirat urusannya. Tak segampang itu, Pak. Tetap ada aturan-aturan yang diberlakukan. Jadi dimaafkan itu ada syarat-syaratnya. Maka kita minta maaf kepada Allah. Maka inilah wiridan yang sering dibacakan selesai sholat. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah kami mohon ridha dan surgamu. Karena ridha bahkan memuncaki surga itu sendiri. Kalau Allah sudah ridha, bahkan di atas surga pun Allah akan berikan kepada kita. Apa? Kita diizinkan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata telanjang ini. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu di mana wajahnya terang benderang bercahaya, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dua matanya memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk memandang zat Allah, bahkan diriwayatkan ketika masuk surga, penduduk surga masuk surga disambut Allah dengan setelan musik. Apa setelan musiknya? Allah membacakan ayatul kursi. Allah yang punya kalam membacakan ayatul kursi, dan penduduk surga terperangah selama 40 tahun keindahannya ayatul kursi yang dibacakan Allah Subhanahu wa taala. Baru dengar ayatul kursinya seperti itu, bagaimana kalau kita bayang kita memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak dari segala puncak kenikmatan yang diberikan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kenikmatan ini. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum nafsi bitaqwallah. Jadi intinya adalah bahwa ulama-ulama salafun salih, mereka memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Mereka menghilangkan Ramadan dari amal-amalan yang sia-sia, amalan-amalan yang membuat menjadi lalai. Sebaliknya mereka mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik, berupa qiyamul lail, tarawih, berupa baca Quran, berupa istighfar, berupa banyak-banyak beramal sosial, dan mudah-mudahan kita mencontoh perilaku mereka. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bitaqwallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.